Komisioner Bawaslu Luwu, Sulawesi Selatan, Wahyu Derajat punya kebiasaan yang patut dicontoh. Musabab, setiap bulan, Wahyu rutin menyisihkan gajinya untuk diberikan ke guru ngaji kampung dan takmir masjid di kampung halamannya, Kecamatan Lamasi. Wahyu membagikan kisahnya kepada Tribun Luwu. Sama seperti anak-anak sebayanya kala itu, Wahyu belajar membaca Al-Quran dari guru ngaji kampung. Setiap sore, Wahyu kecil menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran hingga khatam. Hal itulah yang membekas di benak Wahyu sehingga hatinya tergerak untuk memberikan setiap gaji yang ia dapatkan kepada guru ngaji dan takmir masjid. Kak, bisa dijelaskan kenapa tergerak hatinya untuk menyisihkan gaji dari Komisioner Bawaslu Luwu untuk apa namanya memberikan santunan ke guru mengaji dan takmir masjid itu, Kak? Jadi sebenarnya bukan santunan sebenarnya. Karena saya kan ini juga alumni atau santri yang ikut ngaji kampung seperti itu sejak kecil dulu. Yang ikut ngaji di karena kebetulan guru mengajinya nenek saya. Berterima kasih dulu itu ya dengan setelah mengaji ikut belah-belah kayu bakarnya guru, terus kemudian angkat air dari sumur naik ke rumahnya guru, terus kemudian sapu halaman guru di belakang kebun guru. Guru mengaji tak supaya bersih kan cara berterima kasih, maka saya cara saya berterima kasih itu seperti itu karena lewat guru-guru mengaji kampung ini saya hari ini bisa ngaji, bisa memperoleh amal lewat mengaji itu. Nah, dengan cara berterima kasih itu ya saya coba memberikan sebagian rezeki yang saya dapatkan lewat gaji ini, karena kan pekerjaan saya hari ini yang menjadi anggota komisioner tidak ada pekerjaan lain selain itu. Nah, saya coba menyisihkan sebagian kecil gaji saya untuk mencoba memberikan sedekah itu kepada guru-guru mengaji itu, termasuk ada kalau bahasa kita di kampung bilala atau takmir masjid yang biasa menggunakan asan di masjid. Dengan cara memberikannya ala kadarnya kepada mereka dan tidak harus monoton bilang setiap bulan harus 1 juta satu orang atau 500 satu orang, kadang juga di bawah dari kadar itu, kadang juga ya 500, sekarang 300, sekarang 400, tergantung dari kemampuan saya atau berapa rezeki saya hari ini yang saya coba bagi-bagikan. Dan itu juga tidak menonton kepada orang itu terus. Kadang juga kalau misalkan dengar ada guru ngaji di tempat ini yang betul-betul memprihatinkan misalkan kondisinya, saya coba bantu nyitip lewat teman-teman, coba bawakan ini sebagian rezeki untuk atau bawakan ini uang ke sana. Kalau bilang dari siapa, bilang saya bilang ada orang titip, ada orang yang menitip. Karena tidak bisa dipungkiri hari ini kita semua ini lepas daripada buta aksara atau bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, itu tidak lepas daripada guru. Maka lewat itu tadi mudah-mudahan ada juga orang yang bisa peduli, terutama di tentang apa guru-guru mengaji ini, apalagi di kampung-kampung, karena di kampung ini kan sangat minim sekali, masih banyak kampung di kampung guru-guru mengaji seperti ini yang betul-betul belum tersentuh, baik itu mungkin pemerintah ataupun mungkin dari orang-orang yang mungkin peduli juga dengan guru mengaji itu. Kalau boleh tahu Kak, berapa jumlahnya, berapa guru mengaji dengan takmir masjid itu? Dan di mana Kak, di Kabupaten Luwu? Kalau soal itu, makanya tadi saya bilang, kalau berapa jumlah nominalnya, itu tergantung dari berapa rezeki yang saya punya. Artinya, kalau misalkan hari ini agak berlebih, misalkan, saya coba kasih berapa, karena bukan jumlah atau berapa besaran yang kita berikan, tetapi sebenarnya seberapa besar kita peduli kepada cara kita berterima kasih kepada guru-guru mengaji terutama di kampung. Kadang juga kalau misalkan ada di daerah lain, ada misalkan teman biasa cerita ada guru mengaji seperti ini, kasihan butuh dibantu, biasa saya titip sama kawan.
Berarti apa namanya kecenderungannya di kampung tadi di Lamasi? Iya, kalau kampung di Lamasi. Oh, iya. Di kecamatan. Karena tadi saya mencoba berterima kasih dengan apa yang saya dapat hari ini, artinya saya lulus juga mungkin di Bawaslu, mungkin ya, mungkin karena doanya mereka-mereka ini. Karena saya ingat betul ada guru saya almarhum dulu yang sekalipun cuma tempe saya dibungkus dengan nasi itu pergi cari keliling cari orang lapar itu. Nasi karena apa? Karena itali rasa peduli, karena apa, ada nikmat tersendiri atau ada kepuasan tersendiri kalau misalkan ada orang kasihan yang tiba-tiba anak kecil lewat terus berapa di kantong kita sedekahkan, kayak seperti ada apa namanya, kayak apa, kepuasan, ada nikmat sendiri, ada kebosan sendiri. Kira-kira sampai kapan kak rutin sebegini yang kita lakukan? Kalau persoalan sampai kapan, selama saya masih sehat dan diberikan mungkin sama Allah atau Tuhan kesempatan rezeki, pasti saya tetap lakukan itu, karena saya mudah-mudahan lewat rezeki seperti itu saya berbagi dengan orang-orang lain, mungkin saya bisa Tuhan balas dengan kesehatan, kemudahan urusan, umur yang panjang. Toh kalau misalkan saya tidak dapat, yang mudah-mudahan anak dan keturunan saya nanti dapat manfaat atau apa, berkahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.